semua peserta didik yang kami melalui PT Amunegelem Sejahtera menjalani kerja di bidang operator mekanik alat berat dan pekerja yang handal bagi user pengguna di berbagai industri. Terus layar kerja ada lewatnya tenaga kerja Provinsi Papua dan malinya dari Amunegelem Sejahtera. Kita menciptakan pelatihan khusus. Kita tahu kalau di Papua rata-rata dan juga di Senaker untuk dapat mengorbitkan khususnya anak-anak kami di Papua untuk bersaing. Kita orang mau bersaing kalau jadi Papua Papua Tengah ini. Tapi kerjasama kita tetap mengalami penurunan sekitar 1% sehingga menjadi 3,33%. Jadi itu yang sangat penting sekali. Tadi sudah disampaikan, kita bisa bekerja di Manado, di Jakarta, bahkan di luar negeri. Jadi adik-adik, saya berharapkan mari kita mengikuti dengan baik. Yang utamanya skill kita. Itu yang penting. Tentunya apa yang diajarkan oleh instruktur, adik-adik bisa memanfaatkan dengan baik supaya berguna untuk masa depan. Menganggarkan juga untuk pelatihan di Timika. Kami untuk anggaran pusat tahun 2023 mengalami peningkatan. Tahun ini 150, tapi saya bagi 10 ada di Timika, Biak 10 dengan Merauke 10, 120 ada di kota. Dan tahun 2023 kami mendapat kuota sebesar 250 orang mengalami peningkatan. Kalau keturunan belum bisa, ya saya tetap kesini mungkin ya. Ditambah dengan APBD-nya kita saya juga anggarkan. Bisa mungkin ya, berapa orang, mungkin 100 orang di pelatihan di sini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Dan terima kasih, selamat pagi, salam. Untuk kami. Bapak Pendeta Hengki dan khususnya Bapak Ibu dari Disnaker Kabupaten Mimika yang luar biasa sekali mendukung dan saya sebenarnya tidak memberikan sambutan hanya sepanjang pelatihan kerja yang memang kami fokusnya ke bidang industri dan non-industri. Keunggulan kami adalah pelatihan di bidang industri karena yang pertama kami melakukan pelatihan untuk alat berat, mekanik alat berat, welder, welder atau pengelasan, mengemudi, dan saat ini kami punya 54 jenis alat berat, Bapak. Dan di Timika ini yang terkenal. Saat ini tahap pertama kami ada 15 orang. Mereka melatih alat berat dan welder di baju merah. Dan juga tahap kedua kami sudah mulai, puji Tuhan. Tuhan yang luar biasa kepada Kepala Dinas Kabupaten Disnaker Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika yang untuk Bapak Ibu ketahui memberikan sponsor atau beasiswa 100 orang pelajar Papua dan 7 suku untuk melakukan pelatihan. Jadi ini kalau Bapak Ibu saya terima kasih, semoga Pak Hans dan Ibu Jumi kami bisa berjodoh, tapi boleh kita dengar langsung dari kakak Albert. Ini ganteng tau, lihat dia punya rambut saja tuh beda. Teman-teman, rekan-rekan saya, sama-sama ikut pelatihan di sini. Pelatihan di sini sangat bagus, sama. Jadi di sini itu jeniknya itu karena alat-alat semuanya tetap kita pelatih. Welder, yang mekanik. Beri tepuk tangannya. Mungkin kita bisa dilakukan oleh Direktur YTC di tempat ini akan diberikan kepada Bupati Mimika yang mewakili staf ahli pada hari ini.
Mari kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Kita boleh foto bersama lagi. Baik, testimoni sedikit tadi dari yayasan Yamaha Pare Excellent Training Center, kami resmikan. Biasa, terima kasih dan semuanya mensurvey di dalam ruangan. Melakukan pelatihan kerja, kami juga bisa melakukan sertifikasi kompetensi hingga nasional, standar nasional, yaitu sertifikat BNSP dan SIO. Bagaimana kami sehingga bisa mengeluarkan sertifikasi BNSP dan SIO? Karena kami bekerja sama dengan LSP-LSP yang telah mendapatkan otorisasi untuk mengeluarkan sertifikasi BNSP maupun CEO dari ini adalah thank you.
3 unit. Ini untuk unit training, ini untuk training, ini untuk training. Batch itu kita kasih bawa unit kecil sampai ke kelas 10. Kami itu membina lembaga-lembaga pelatihan yang ada di Provinsi Papua sekaligus melaksanakan akreditasi, ya, menilai lembaga-lembaga pelatihan yang ada di Papua ini sudah sesuai dengan standar mutu yang kita minta atau belum. Jadi semua lembaga pelatihan kerja, baik itu lembaga pelatihan pemerintah, lembaga pelatihan swasta maupun lembaga pelatihan industri seperti PT Freeport, nah itu semua harus terakreditasi sesuai dengan Permenaker nomor 34 tahun 2016 bahwa semua lembaga pelatihan kerja itu harus memenuhi standar mutu pelatihan sesuai dengan Permenaker nomor 34 tahun 2016. Maka dari itu kapasitas kami pada hari ini dalam rangka pembinaan belum akreditasi, belum visitasi, karena kita harus melihat kesiapan daripada lembaga tersebut. Jadi kenapa tadi kami harus melihat peralat sarprasnya, kemudian di administrasinya, karena akreditasi itu harus memenuhi standar mutu semuanya, dari mulai program pelatihannya menggunakan apa, standar yang digunakan oleh mereka, unit-unit kompetensi apa yang mereka laksanakan pelatihannya. Kemudian dilihat lagi instrukturnya kompeten atau tidak, ya, sudah memiliki sertifikat sesuai dengan kompetensi atau tidak. Kemudian ada uji kompetensinya, ya, assessment mereka peserta didik ini dinilai, ya, penilaiannya seperti apa gitu, mereka sudah kompeten atau tidak. Kemudian ketilihat instrukturnya, kalau mau pesertanya bisa kompeten, berarti instrukturnya harus kompeten terlebih dahulu. Kalau instrukturnya tidak kompeten, bagaimana pesertanya juga akan kompeten, ya kan? Misalkan hanya asal mengajarkan sesuai dengan autodidak atau seperti apa, tidak punya metodologi pelatihan, nah itu yang tidak bisa. Kemudian sarprasnya, kalau sarprasnya sangat luar biasa, kami sudah melihat semua, iya, sangat mendukung dengan pelatihan, karena kan di Timika ini kebanyakan perusahaan-perusahaan industri yang membutuhkan tenaga kerja. Jadi sangat sangat cocok dan sangat sesuai apabila di Timika ini berdiri lembaga-lembaga pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, seperti
ini operator alat berat dan lain sebagainya. Ini sudah sangat luar biasa. Kemudian peralatannya juga sudah sesuai dengan standar industri. Kemudian surplusnya kami tidak meragukan lagi untuk surplusnya. Kemudian pengelolaan lembaga, pengelolaannya kami sudah melihat tadi administrasinya sudah bagus, tinggal sedikit kita ada pembinaan supaya nanti siap mengadaptasi. Kemudian di standar 8 untuk keuangannya sudah kami sudah cek, sudah memenuhi semua. Semoga apa yang kami lihat hari ini, kemudian apa yang kami sarankan, kami rekomendasikan untuk kesiapan lembaga ini untuk mengadakan akreditasi untuk di tahun 2023 ya. Semoga sukses untuk LPK yang mau pare ya. Beberapa kelas pelatihan terutama itu di bidang operator alat berat dan juga untuk kelas welder welding. Jadi kami sudah melakukan pelatihan, sekarang sudah berjalan ke batch yang ketiga. Sementara proses sambil melakukan menunggu proses akreditasi dari provinsi, kami juga sudah melakukan beberapa pelatihan dan siswa-siswa kami sebagian besar sudah ada yang bekerja di dunia industri. Sebelum virus mencari sudah berjalan.